This is you. You like downloading pirated movies and opening unknown links. You are now exposed to hackers who can access your computer and even take control of your webcam. Bagi memudahkan majikan dan ahli TAP berurusan dengan tanggung amanah pekerja, TAP ada menyediakan satu perkhidmatan online e-amanah. Melalui e-amanah, majikan boleh mendaftarkan pekerjanya dan membuat pembayaran caruman bulanan secara online tanpa perlu mengunjungi kaunter TAP. Ahli TAP pula boleh mengakses maklumat caruman TAP dan SCP, membuat caruman sukarela dan mengemaskinikan maklumat peribadi mereka secara online tanpa perlu mengunjungi kaunter TAP. E-Amanah memudahkan urusan dan menjimatkan masa anda. Mendaftarlah ke E-Amanah dan dapatkan perkhidmatan TAP di hujung jari anda. Janganlah semua isu hanya dibincang dan dibahas tanpa adanya susulan pelaksanaan. Kita juga perlu melihat apa yang sudah dicapai. Jika belum, bermakna kita masih memerlukan tindakan pembaikan. Pendek kata, apa jua perancangan dan inisiatif adalah perlu untuk mengambil pendekatan delivery atau delivery approach untuk mencapai hasil yang dihasratkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Husin Ismail bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Wakil Khas Jabatan Negara Amerika Syarikat bagi komuniti Islam yang dalam rangka lawatan 2 hari ke negara ini. Para atlet negara perlu sentiasa berfikiran positif, memandang keharapan dan memberi sepenuh perhatian pada perlawanan demi menunjukkan prestasi terbaik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap wakil khas dari Jabatan Negara Amerika Syarikat bagi komuniti Islam Tuan Syarik Zafar yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 2 hari. Semasa majlis mengadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dan Tuan Syarik Zafar berbincang mengenai isu-isu dua hala di antara negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat serta bertukar-tukar pandangan tentang hal ehwal serantau dan antarabangsa. Menyertai Tuan Syarik Zafar pada majlis mengadap ini ialah Tuan Mark Dika, Charge d'Affaires di Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekerma Dewa Datu Sri Setia Lim Jok Seng, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Kedua. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda menasihatkan atlet-atlet negara yang menyertai sukan Olimpik Rio supaya sentiasa berfikiran positif, memandang hadapan dan memberikan sepenuh perhatian pada perlawanan. Duli Yang Teramat Mulia memberikan sabda nasihat tersebut semasa berkenan berangkat mengadakan perjumpaan dengan para pegawai dan atlet kontinjen negara yang menyertai kejohanan sukan itu sebelum berangkat pulang ke tanah air. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Umi Kalsum binti Abdul Karim, Chef de Mission Negara Brunei Darussalam ke Sukan Olimpik Rio. Dalam sabda nasihat, Duli Yang Teramat Mulia mengingatkan agar setiap atlet percaya pada diri sendiri dan yakin dengan teknik yang telah diajarkan oleh jurulatih serta tidak mudah terpengaruh dengan yang lain. Para atlet juga diingatkan supaya berhati-hati dengan perang psikologi yang boleh menjejaskan prestasi sebelum dan semasa pertandingan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda mengingatkan para atlet bahawa tujuan berada di Rio ialah untuk bertanding serta menunjukkan kepada negara persaingan dan prestasi diri yang terbaik seperti yang dicita-citakan oleh setiap atlet. Pada saat perlawanan bermula nanti, sabda Duli Yang Teramat Mulia, jurulatih hanya dapat memberi sokongan dan dorongan kepada atlet dari luar gelanggang dan terpulang kepada kekuatan mental dan kesungguhan setiap atlet untuk bersaing serta mengatur strategi dan prestasi di arena perlawanan seperti yang diharapkan. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia menggambarkan pemedulian dan keprihatinan yang mendalam terhadap atlet negara dan setentunya memberi suntikan semangat kepada mereka untuk berjuang mengharumkan nama negara di persada sukan antarabangsa. Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat Negara Jabatan Perdana Menteri dalam siaran akhbarnya memaklumkan kepada orang ramai bahawa ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang dilantik telah dibubarkan mulai hari Sabtu 3 Zulkaedah 1437 Hijrah bersamaan 6 hari bulan Ogos 2016 Masihi mengikut permasyhuran pembubaran Majlis Mesyuarat Negara di bawah Fasal Kurung 1 Perkara 55 dari Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959. Upaya pemikiran bernas dan daya fikir jangka panjang perlu dimiliki oleh para pelajar atau graduan dari bangku sekolah lagi. Penjelasannya dapat diikuti selepas ini, teruskan bersama Berita Nasional. Institusi-institusi pendidikan mempunyai peranan dalam menyediakan para pelajar untuk melangkah ke arah pekerjaan. Semasa menekankan perkara tersebut, Menteri Pendidikan juga menekankan bahawa para pelajar atau graduan tidak memadai dengan hanya memiliki sekeping kertas sijil, diploma atau ijazah di akhir pengajian mereka. Menurutnya, mereka kini perlu mempamerkan ciri kematangan, upaya pemikiran yang bernas, mempunyai daya fikir jangka panjang, berjiwa kemasyarakatan, pemedulian dan berwawasan. Semua itu jelas Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datu Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman dapat dipupuk semasa pelajar berada di bangku sekolah dan institusi-institusi pendidikan tinggi. Yang Berhormat berucap semasa majlis Convocation College Pengajian Siswaza Antarabangsa College IGS pagi tadi. Maka kita berharap perkara-perkara seperti ini tidak dipandang ringan oleh mana-mana jua institusi-institusi pendidikan sama ada di pihak kerajaan maupun swasta. Di samping itu, dalam menyiapkan para graduan bagi mengharungi perkembangan hidup yang pesat, pihak institusi-institusi pengajian tinggi swasta mestilah sentiasa memastikan agar sistem nilai terus dipelihara dan dijadikan keutamaan. Ini boleh dikendalikan melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan, bahan-bahan pengajaran dan rujukan, etika pakaian pelajar,
tenaga pelajar dan kaki tangan agar sejajar dan tidak bercanggah ataupun menyalahi tata susila dan budaya negara yang berlandaskan Melayu Islam Beraja. Berangkat ke majlis ini, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Amal Jeffriyah binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Khairiwaddin. 638 graduan menerima sijil, diploma, diploma tertinggi kebangsaan dan ijazah sarjana muda dalam pelbagai jurusan. 5 graduan menerima anugerah kelas pertama yang termasuk Nurul Amal Khairunina Atirah binti Pengiran Surai Negara Pengiran Anak Haji Muhammad bin Muntasir. Juga hadir Pengiran Datuk Peduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan. Antara ciri-ciri orang yang mendapat haji mabrur ialah niat menunaikan rukun Islam yang kelima itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut merupakan antara intipati ceramah khas yang diadakan petang tadi semasa majlis doa kesyukuran dan doa selamat bagi bakal jemaah haji Kementerian Pendidikan. Ceramah bertajuk Aroma Haji Mabrur disampaikan oleh Haji Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awan Damit, penolong pensyarah di Universiti Islam Sultan Sharif Ali yang turut menasihatkan bakal-bakal haji supaya melengkapkan diri dengan niat yang suci dan betul bagi mendapatkan haji yang mabrur. Hadir yang berhormat pihin orang kaya Indra Pahlawan, Datu Seri Setia Awang Haji Suyo bin Haji Osman, Menteri Pendidikan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 26 orang bakal haji dari kementerian berkenaan. Juga hadir Pengiran Datuk Peduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan. Majlis dikendalikan oleh Bahagian Perkembangan Sumber Tenaga Manusia dan Majlis Pelajaran Kebangsaan Kementerian Pendidikan. Bakal-bakal haji tentunya sudah membuat persiapan dari segi lahiriah dan rohaniah. Tips untuk mendapatkan haji yang mabrur dikongsikan semasa ceramah khas pada majlis doa selamat bakal-bakal haji bagi pegawai dan kaki tangan Kementerian Keuangan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi. Ceramah bertajuk Persediaan ke Arah Haji yang Mabrur disampaikan oleh Awang Haji Semali bin Haji Adam, penceramah undangan dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Kedua. 12 orang pegawai dan kaki tangan kementerian tersebut menunaikan fardu haji pada tahun ini. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Anak Hajah Siti Radiah binti Pengiran Maharaja Leila Pengiran Anak Haji Muhammad Yusof dan Datu Peduka Awang Haji Hisham bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Keuangan Fiskal Kementerian Keuangan. Sementara itu, 6 orang bakal haji dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima sumbangan semasa majlis doa selamat yang diadakan di Kementerian Berkenaan petang tadi. Majlis diserikan dengan ceramah berkaitan haji yang disampaikan oleh Dr. Andas Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah, penceramah dari Pusat Dakwah Islamiah. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis bertujuan bagi sama-sama memohon doa agar bakal jemaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna dan seterusnya memperolehi haji yang mabrur. Bertukar pandangan dan maklumat mengenai berkaitan dengan masyarakat Islam antara matlamat kunjungan hormat Tuan Syarik Zafar, Wakil Khas Jabatan Negara Amerika Syarikat bagi komuniti Islam, kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Peduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama petang tadi. Wakil khas tersebut berada di negara ini dalam rangka lawatan selama 2 hari. Di samping persefahaman dan kerjasama erat dalam ehwal agama Islam di antara kedua-dua belah pihak,
kunjungan kali ketiga ini juga sebagai landasan bagi bertukar-tukar pandangan dan maklumat dalam perkara-perkara yang menjadi kepentingan bersama, khasnya berhubung masyarakat Islam dan kefahaman terhadap perundangan Islam. Menyertai Tuan Syarif Zafar pada kunjungan hormat ini, Tuan Magdika Church D'Affairs di Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini. Juga hadir Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Riadah Berbasikal Keputeraan 2016 yang akan diadakan Ahad ini bertujuan menyahut seruan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai gejala obesiti atau berat badan berlebihan dalam kalangan masyarakat Brunei. Menurut Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, acara tersebut juga untuk mengaktifkan semula aktiviti yang menjadi sebahagian kehidupan masyarakat Brunei sejak dahulu lagi. Ketika ditemui semasa latihan riadah berbasikal Keputeraan 2016 pagi tadi, Yang Berhormat Bin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan aktiviti berbasikal terbukti sebagai salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi gaya hidup sehat. Dan bukan saya dikira sebagai riadah, malahan juga sebagai salah satu usaha bersenam pada menyehatkan tubuh badan dan bagikan masyarakat yang sehat. Dan dalam riadah berbasikal hari keputeraan ini juga bagi pihak Kementerian Kebudayaan dan Sukan dan juga beberapa kementerian-kementerian yang terlibat, khususnya dalam usaha sama itu Kementerian Haluan Dalam Negeri selaku pengurusi Jabatan Kuasa Tertinggi Hari Keputeraan Kabupaten Duli Yang Maha Mulia, dan juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Pembangunan. Dengan pelibatan kementerian-kementerian ini memang jelas ini akan bukan saja bagikan soal riadah dan soal menyambut hari keputeraan, malahan juga untuk soal pelancongan, kerana antara laluan-laluan di Leo ini melibatkan juga tempat-tempat yang bersejarah di sekitar Bandar Sibegawan, bangunan-bangunan yang ikonik yang dapat menyerlahkan Bandar Sibegawan ke mata dunia dan untuk menarik pelancongan-pelancongan. Riadah Berbasikal Keputeraan 2016 itu akan dimeriahkan dengan dua acara, iaitu acara 15 km dan 70 km. Aktiviti riadah tersebut akan bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dan melibatkan beberapa jalan utama sekitar ibu negara. Menurut Datu Paduka Dr. Awang Haji Afendi bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok, Datu Sri Paduka Haji Abidin, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, aktiviti seumpamanya diharap dapat membentuk budaya sukan dan memantapkan perpaduan menerusi penglibatan masyarakat secara menyeluruh yang menjurus kepada warga sehat. Riadah Berbasikal Keputeraan akan mengelilingi Bandar Seri Begawan sejauh 15 km dan akan melintasi jalan-jalan utama, antaranya Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Jalan Haji Basir, Jalan Kumang Pasang, Jalan Perdana Menteri, Jalan Menteri Besar, Jalan Lebuh Raya Sultan Hassanah Bolkiah, Jalan Jami Asri, Jalan Tasik, Jalan Kianggeh, Jalan Mekata, dan akhirnya di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin. Langkah-langkah penting dan keselamatan perlu diambil perhatian semasa bermain permainan virtual Pokemon Go. Ikuti laporannya selepas ini. Adi loves to play football. Adi also loves his family of seven, and they all love to do different things. So how can Adi make sure his family can enjoy all their different activities? Well, it's simple. Adi drives a Toyota Sienta with its spacious seven-seat cabin, amazing fuel efficiency, and delightfully convenient features such as rear sliding door and keyless entry. The all-new Toyota Sienta. Bigger space, wider smile. Toyota. Always better. Never fall behind of the competition. Experience ultra-fast 4G speeds anywhere, anytime. DST's 4G. It's fast. It's really fast. Yes.
Berikut adalah aliran proses pembayaran kerajaan. Bagi setiap pembekalan barangan atau perkhidmatan kerja, pembekal hendaklah menerima dokumen iaitu purchase order daripada Treasury Accounting and Financial Information System Office yang dikeluarkan oleh kementerian atau jabatan berkenaan. Dokumen tersebut akan memberikan kepastian kepada pembekal bahawa pengurusan pembelian telah dimasukkan ke dalam tafis dan peruntukan bagi membayarnya adalah tersedia. Apabila pembekal menghadapkan invoice tuntutan kepada kementerian atau jabatan berkenaan, invoice tersebut akan dimasukkan ke dalam invoice tracking system dan pembekal akan menerima slip pemberitahuan notification slip. Invoice seterusnya akan diserahkan ke bahagian kewangan di kementerian atau jabatan berkenaan untuk diluluskan oleh pegawai pengawal iaitu first approver dan seterusnya dihadapkan ke jabatan perbendaharaan untuk diluluskan oleh pegawai kewangan iaitu second approver. Orang ramai diingatkan untuk mengambil langkah-langkah keselamatan jenayah dan lalu lintas berhubung permainan virtual dikenali sebagai Pokemon Go yang boleh dimaturun melalui sistem Apple dan Android. Pasukan polis di Raja Brunei dalam siaran medianya menyatakan permainan tersebut dapat dimainkan di negara ini sejak 6 hari bulan Ogos lalu. Sehubungan itu, pihak polis mengingatkan untuk tidak menceroboh mana-mana kawasan rumah persendirian premis perniagaan, bangunan-bangunan kerajaan dan terutama sekali kawasan-kawasan larangan. Jika sabit kesalahan boleh didakwa di bawah Seksyen 447 Akta Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 dan dipenjara sehingga 1 tahun bersama denda. Tidak akan mendedahkan sebarang maklumat diri dan keberadaan semasa bermain permainan itu. Memastikan tidak berseorangan apabila bermain permainan itu. Tidak leka atau lalai sehingga menyebabkan kehilangan barang-barang berharga. Tidak bermain di atas jalan raya dan semasa memandu serta sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Jika sabit kesalahan boleh didakwa di bawah Seksyen 29-A Akta Lalu Lintas Penggal 68 dan didenda tidak lebih dari RM1,000 dan 6 bulan penjara. Apabila melintas jalan raya sentiasa memerhatikan kiri kanan jalan dan menggunakan zebra crossing atau jambatan, hendaklah menghormati hak individu baik kerajaan mahupun persendirian. Pihak polis juga menasihatkan orang ramai supaya segera membuat laporan jika mendapati sebarang aktiviti dan orang yang mencurigakan di kawasan mereka ke balai-balai polis berdekatan atau melalui talian kecemasan 993. Seperti tahun-tahun yang sudah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan tambang haji kepada saudara-saudara baru yang memenuhi syarat. Bagi tadi, Majlis Ugama Islam Brunei Muid menyampaikan pembayaran pakej haji kepada Darussalam Holdings dan penyerahan wang saku kepada 7 saudara baru yang terpilih menunaikan fardu haji tahun ini. Setiap saudara baru dikurniakan tambang haji sebanyak RM4,500. Selain tambang, bantuan keuangan sebanyak RM7,500 daripada kumpulan wang zakat asnaf mu'alaf juga diberikan bagi mencukupkan tambang bayaran haji di samping bantuan keuangan RM2,000 bagi perbelanjaan persendirian. Penyampaian bantuan disempurnakan oleh Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sementara itu, rombongan Maktab Urusan Haji Negara Brunei Darussalam bagi urusan pentadbiran dan perubatan telah selamat tiba di Tanah Suci Mekah. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad dan disertai 4 pegawai Maktab Haji, 8 pegawai perubatan termasuk 2 orang doktor. Semasa berada di sana, rombongan mengadakan beberapa perbincangan dengan agensi-agensi berkaitan di Arab Saudi bagi kesempurnaan dan kelancaran jemaah haji negara menunaikan ibadah haji nanti. Ikuti laporan dari Tanah Suci sepanjang musim haji tahun ini setiap hari di Radio Brunei dan Rampai Pagi setiap Jumaat dan Ahad mulai esok. Projek berkaitan Tekad Pemedulian Orang Ramai atau TPOR dan produktiviti perkhidmatan yang lebih tinggi antara cadangan yang dibentangkan semasa konvensyen Kumpulan Kerja
cemerlang KKC Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi. 11 kumpulan menyertai KKC bagi kementerian tersebut. Kesemua kumpulan yang bertanding mewakili Jabatan Kerja Raya, Jabatan Ukur dan Jabatan Tanah. Antara yang menyaksikan sesi pembentangan, Datu Peduka Awang Edi bin Datu Peduka Haji Suni Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan. KKC Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya merupakan aktiviti tahunan kementerian berkenaan untuk membudayakan bekerja secara berkumpulan dan berusaha mencapai tahap prestasi serta kualiti kerja yang lebih cemerlang. Perubahan dan tata cara dalam pembayaran wang taruhan pengambilan pekerja asing merupakan usaha Jabatan Buruh bagi mendukung hasrat dan misi kerajaan untuk mewujudkan suasana pro-bisnes dan meningkatkan lagi komitmen dalam memperbaiki iklim perniagaan secara berterusan. Bagi mengurangkan beban majikan dalam mendatangkan pekerja asing ke negara ini, beberapa perubahan dan tata cara dalam pembayaran wang taruhan pengambilan pekerja asing telah pun dilaksanakan. Haji Rani bin Kawan Pihin Suraja Khatib, Datu Sri Setia Awang Haji Muhammad Yusof, pemangku Pesuruhjaya Buruh menjelaskan perkara itu semasa jerayawara bagi daerah Tutong pagi tadi. Berikut. Pertama, para majikan boleh menggunakan jaminan insuran atau takaful pekerja asing atau secara ringkasnya JITPAT, JITPA. Jaminan insuran takaful pekerja asing, pembayaran wang taruhan pekerja asing selain daripada cara pembayaran wang tunai dan juga menggunakan bank guarantee ataupun jaminan bank yang lazim digunakan pada masa ini. Yang kedua, untuk ulama kita, kadar wang taruhan pengambilan pekerja asing diturunkan kepada kadar yang lebih rendah dan berpatutan. Sukacita mengumumkan kepada semua juga bahawa jaminan insuran takaful pekerja asing yang JITPA ini adalah satu kaedah pembayaran wang taruhan yang baru diperkenalkan di Jabatan Buruh. Jerayawara kali ini dihadiri oleh lebih 60 orang majikan di daerah berkenaan. Penyampaian taklimat mengenai polisi pembayaran wang taruhan pengambilan pekerja asing dan jaminan insurans takaful pekerja asing masing-masing disampaikan oleh wakil dari Jabatan Buruh dan Syarikat Takaful Brunei Am Sendirian Berhad. Insuran takaful pekerja asing JITPA bagi pembayaran wang taruhan pekerja asing merupakan polisi terbaru bagi setiap majikan yang dilaksanakan oleh Jabatan Buruh. Perubahan tersebut akan berkuat kuasa pada 1 hari bulan September ini. Jerayawara juga akan dilaratkan ke daerah Belait pada 18 Ogos ini, daerah Brunei dan Muara pada 25 Ogos dan 31 Ogos bagi di daerah Temburong. Dalam usaha meningkatkan kesedaran orang awam supaya menjaga dan memelihara alam sekitar termasuk hidupan liar, bahagian hidupan liar Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Syarikat Brunei Maternal Sendirian Berhad meneruskan program jerayawara kesedaran ke atas hidupan liar bagi sekolah-sekolah menengah kerajaan sempena Hari Hidupan Liar Sedunia 2016. Program terbaru diadakan pagi tadi di Pusat Tingkatan 6 Tutong. Program pagi tadi dihadiri oleh seramai 108 pelajar dari Sekolah-Sekolah Menengah Tanjung Maya, Saidina Osman Bukit Beruang dan Raja Isteri Pengiran Ana Saliha serta Tuan Rumah Pusat Tingkatan 6. Semasa taklimat, mereka didedahkan tentang peranan dan fungsi bahagian tersebut selain undang-undang dan penguatkuasaannya serta penerangan mengenai program pemeliharaan dan pengurusan penyu. Juga menyampaikan taklimat beberapa badan bukan kerajaan seperti Kumpulan Pencinta Alam Semula Jadi Bruwild, Kumpulan Brunei Birders Enthusiast dan Kumpulan Jungle Dev. Operasi meronda dan memantau kawasan habitat hidupan liar. Program turut diisikan dengan sesi kuis dan pameran serta penyampaian poster dan risalah kepada para pengetua sekolah. Hadir Awang Haji Syahminan bin Haji Tengah, pemangku pengerusi Lembaga Bandaran Daerah Tutong. Dengan temanya Sayangi dan Hargailah Hidupan Liar Negara Kita ini, program dihasrat dapat memupuk dan menyemaikan kesedaran awam untuk menjaga dan memelihara alam sekitar termasuk hidupan liar.
Usaha mengembang maju dan meluaskan lagi jenama produk halal Brunei ke pasaran antarabangsa terus dipergiat dengan pelbagai program dan strategi yang telah dilaksanakan sebagai menyokong inisiatif industri Brunei Halal. Sebagai sebuah negara Islam, Brunei Darussalam sudah pun mendapat kepercayaan dan pengiktirafan sebagai ikon jenama halal di dunia. Perkara itu antara yang dikongsikan semalam semasa sesi dialog Darussalam Enterprise Day bersama dengan pihak Perbadanan Ghanim Antarabangsa Sdn Bhd mengenai peluang-peluang dalam industri makanan halal. Sesi dialog dihadiri oleh para pengusaha tempatan dan individu yang berminat dalam industri makanan halal. Pada sesi ini, para pengusaha juga diberikan penjelasan mengenai objektif penubuhan serta pencapaian Perbadanan Ghanim serta strategi syarikat berkenaan dalam menghasilkan produk halal untuk pasaran antarabangsa. Sesi dialog ini merupakan salah satu usaha D untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam menjalankan perniagaan serta perkara-perkara yang berkaitan. Taklimat mengenai Perintah Penyimpanan Rekod Perniagaan 2015 kepada PKS merupakan satu lagi usaha D dalam membantu para pengusaha tempatan dalam pengurusan perniagaan yang berkesan. Melalui taklimat tersebut, para pengusaha diberikan penjelasan terperinci mengenai perintah tersebut yang telah dikuatkuasakan mulai 23 hari bulan Jun tahun lalu. Perniagaan termasuk setiap bentuk perdagangan, ketukangan, pekerjaan profesion, kerjaya dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan untuk tujuan keuntungan antara perkara yang juga disentuh dalam taklimat ini sebagai penjelasan kepada persoalan mengenai pihak yang diwajibkan untuk menyimpan rekod perniagaan. Selain itu, para pengusaha juga diterangkan mengenai kelamaan penyimpanan rekod perniagaan iaitu sekurang-kurangnya 5 tahun. Taklimat yang diungkayahkan oleh Akademi Industri Perniagaan D ini juga menekankan mengenai pengurusan keuangan yang berkesan oleh Institute Certified Public Accountants Brunei Darussalam. Ikuti bahan berita dari daerah tempurung bersama Haryanti Haji Metusin selepas ini. Dibuat dari daun teh asli, bukan dari ekstrak seperti yang lain. Rasakan perbezaan teh hijau yang sebenar. Beralih ke Poka, jenama nombor satu di Singapura. When high strength steel meets cutting edge technology, perfection is created. Let me show you the Creta life. We build people. We build dreams. We build your business. We build partnerships. We build financial success. We are Bituri Bank. Terima kasih Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkhidmatan perpustakaan bergerak merupakan salah satu perkhidmatan Dewan Bahasa dan Pustaka yang mula diperkenalkan pada Ogos 1970. Ia dimunculkan ke arah menyediakan kemudahan sumber bacaan tambahan dan maklumat yang lebih luas sekaligus menyediakan perkhidmatan bacaan secara berjadual dari Dewan Bahasa dan Perpustakaan kepada sekolah-sekolah rendah. Di daerah Temburung, perkhidmatan tersebut mula beroperasi pada tahun 1990 dan setakat ini sebanyak 14 buah sekolah diberikan perkhidmatan tersebut. Perkhidmatan perpustakaan bergerak ini juga dihasrat dapat mendukung pendidikan tidak formal untuk semua golongan masyarakat terutama pelajar sekolah dalam membantu aktiviti kemasyarakatan dan pertubuhan pendidikan sivik serta kebudayaan. Peranan dan fungsi perpustakaan ini dihasrat dapat menggerak dan meningkatkan lagi minat masyarakat terhadap budaya membaca sekaligus menggunakan perkhidmatan yang tersedia di sebalik kehebatan ledakan info telekomunikasi teknologi yang meluas ketika ini. Satu sekolah ada dua kali dalam masa sebulan Datuk, and then the second time dalam Datuk dorang, kami tukar-tukar buku yang berada dalam bahasa ni. Macam kami update buku-buku mana yang kanak-kanak suka, kami akan bekalkanlah ke kemari. Okey, adapun perkhidmatan bahasa bergerak ini diadakan ialah untuk menanamkan sikap rajin membaca di kalangan masyarakat, bukan saja untuk sekolah-sekolah tetapi juga untuk penduduk kampung yang berada di sini. Mereka boleh datang ikut jadual bahasa bergerak atau berpasir di sini, mereka boleh datang untuk membaca, untuk memperkasa budaya membaca di kalangan masyarakat. Memiliki tempat riadah yang menarik bagi kunjungan orang ramai mampu menjana pendapatan ekonomi. Di daerah Temburung, pondok riadah dan memancing kampung Belais dan Buda-Buda merupakan salah satu tempat menarik yang sering menjadi pilihan orang ramai, terutama dari luar daerah. Kehijauan suasana kampung yang berdekatan sungai dan jauh dari kesibukan bandar sering menjadi pilihan orang ramai untuk beriadah dan melakukan aktiviti memancing. Pondok Bang Kutut adalah di antara rumah-rumah penginapan atau chalet yang terdapat di kawasan riadah berkenaan yang hanya memakan masa 10 minit perjalanan kereta dari Pekanbangar. Pelbagai kebudayaan disediakan untuk keselesaan pengunjung, antaranya dua buah bilik yang dilengkapi dengan peti sejuk, televisyen dan mesin basuh serta dua buah tandas dan sudut barbeque. Alhamdulillah, sambutan dari orang ramai sangat menggalakkan, terutama kali ketika bercuti sekolah. InsyaAllah dia akan di tahun akan depan kami akan upgrade lagi pondok ini, seperti menambah package-package, seperti mengadakan tent-tent, kemah-kemah untuk bermalam dan sebagainya lah. Okey, bagi para belia-belia yang di luar sana, jangan malu untuk memulakan sesuatu yang baru seperti bisnes, berbagai bisnes seperti Pondok Bang Kutut ini. Umbut Tuhau merupakan sayur kampung yang diberkhasiat dan diamalkan dalam pemakanan masyarakat Iban. Selain baik untuk kesihatan, umbut Tuhau juga memberikan aroma dalam masakan ikan, ayam atau daging. Dikenali dengan nama saintifiknya Icocinia, sayur kampung ini juga merupakan tumbuhan herba berbatang lembut yang tumbuh di hutan. Umbut Tuhau dikatakan mengandungi banyak khasiat yang antaranya boleh mencuci darah yang kotor dan mengurangkan tekanan darah tinggi. Kandungan seratnya yang tinggi menjadikan tumbuhan tersebut baik untuk kesihatan. Salah seorang penggemar umbut Tuhau telah menanam sayur kampung ini sejak 21 tahun lalu bagi memudahkan orang ramai mendapatkan yang termasuk beberapa sayur kampung lain untuk dipasarkan di Tabung Aneka Selera Pekanbangar. Kami orang Iban memang suka makan umbut Tuhau ni. Sudah tu sekali umbut Tuhau tu kalau kami macam masak ayam, masak daging, kami masukkan supaya wangi baunya. Ayah tak kami orang Iban suka ni kalau masak ikan, kalau ikan laut, kalau campur ni tidak ada berbau. Ya ikut basah, kalau ya basah 4 batang, RM1. Kalau sudah dikupas simpan dalam plastik, 1 piket RM1 ya. Macam yang bikat, ada yang 5 batang, kalau ada 5 batang lah. Bahan tersebut mengakhiri laporan daerah Temburung. Kita kembali bersama Husin selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haryanti. Pasukan Sekolah Menengah Lambak Kiri dan Sekolah Menengah Rimba 2 muncul juara dalam kategori masing-masing di kejohanan sepak takraw antara sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab Zon 2. Perlawanan akhir berlangsung petang tadi di Dewan Sekolah Sukan Kampung Pulai. Dalam perlawanan akhir bagi kategori bawah umur 15 tahun, Sekolah Menengah Lambak Kiri mengalahkan pasukan Sekolah Menengah Pihin Datu Seri Maharaja Mentiri melalui rubber set 24-22, 19-2, 21-7. Tempat ketiga pula diraih oleh Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali Salam Bigar. Bagi kategori umur 18 tahun ke bawah pula, pasukan Sekolah Menengah Pihin Datu Seri Maharaja Mentiri tewas kepada Sekolah Menengah Rimba 2 dengan rubber set 17-15, 17-16, 15-6, sementara pasukan Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali Salam Bigar di tempat ketiga. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awan Roslin bin Suhaili, penolong pengarah Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Muhammad Nur Hafizullah Hafni dari Sekolah Menengah Lambak Kiri dipilih sebagai pemain terbaik bagi kategori bawah 15 tahun, manakala Muhammad Radi Izrin Abdul Azim dari Sekolah Menengah Rimba 2 pemain terbaik kategori bawah umur 18 tahun. Kejohanan kali ini dikendalikan oleh Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali Salam Bigar. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. Bertemu kembali berita utama dunia malam ini. Ukraine menolak dakwaan cuba menceroboh Crimea. Turki meningkatkan tekanan ke atas Amerika untuk memulangkan Fethullah Gulen. Tuduhan Rusia terhadap Ukraine yang cuba melancarkan percubaan serangan ke atas Crimea adalah tidak munasabah. Perwakilan tetap Ukraine ke PBB Volodymyr Yeltsenko menjelaskan Presiden Vladimir Putin membuat kenyataan yang menuduh Ukraine melancarkan provokasi di sepanjang sempadan dengan Crimea dan menuduh Ukraine bukan mencari penyelesaian aman terhadap konflik. Ukraine katanya mungkin menyerahkan isu timur Ukraine bagi perbincangan Majlis Keselamatan PBB. Tuan Putin kemarin menjelaskan Rusia akan mengambil langkah tambahan bagi memastikan keselamatan di Crimea selepas ia berjaya menghalang beberapa siri serangan pengganas di semenanjung tersebut oleh perkhidmatan perisikan tentera Ukraine. Republik Autonomi Crimea dan Bandar Sevastopol menjadi wilayah Rusia pada bulan Mac 2014 selepas pungutan suara. Perhimpunan diadakan di Turki dalam usaha untuk menunjukkan perpaduan setelah percubaan rampasan kuasa bulan lalu bagi menggulingkan Presiden Tayyip Erdogan. Turki meningkatkan tekanan ke atas Amerika Syarikat bagi menghantar pulang ahli politik yang berpengaruh Fethullah Gulen yang dituduh oleh Tuan Erdogan sebagai dalang dalam percubaan rampasan kuasa itu. Sementara itu, di luar perkarangan Istana Presiden di Ankara, Tuan Erdogan memberitahu para penyokongnya yang Washington perlu membuat pilihan sama ada Turki atau Veto yang dipanggil sebagai gerakan Gulen. Fethullah Gulen menolak dakwaan yang beliau terlibat dalam percubaan rampasan kuasa. Sejak kejadian cubaan rampasan kuasa pada 15 Julai lalu, lebih 240 orang terkorban, lebih 2,000 cedera dan lebih 60,000 orang ditahan, digantung atau disiasat.
Sementara itu, dua letupan bom yang berlaku di dua bandar di tenggara Turki membunuh 9 orang awam dan mencederakan puluhan yang lain. Satu lagi serangan berlaku dekat sempadan Syria membunuh 4 anggota askar. Sebiji bom meletup di bandar Diyarbakir. Ketua pendakwa raya di bandar tersebut berkata mangsa-mangsa termasuk kanak-kanak. Manakala sebiji bom lagi meletup di wilayah Mardin dekat sempadan Syria. Ia menyasarkan serangan terhadap sebuah bas yang membawa para pegawai polis. Sementara itu, pihak berkuasa Turki menyalahkan Parti Pekerja Kurdistan PKK kerana menyebabkan letupan. Pada awal kejadian, seramai 4 orang askar terkorban dan 9 yang lain cedera semasa kumpulan militan melepaskan tembakan dari sempadan Iraq. Dalam pada itu, bom yang disembunyikan di jalan raya di Bandar Quetta, Pakistan meledak mengenai kenderaan keselamatan dan mencederakan 13 orang. Kejadian berlaku beberapa hari selepas serangan nekat di sebuah hospital yang membunuh sekurang-kurangnya 74 orang, kebanyakannya peguam. Menteri Dalam Negeri Safaraz Bukti berkata bom buatan sendiri ini disasarkan ke atas anggota polis yang mengiringi seorang peguam. Beliau tidak cedera dalam kejadian tersebut. Polis menutup kawasan terbabit dan menghalang orang ramai dari berhimpun di tengah-tengah kebimbangan berulangnya serangan Isnin lalu, yang mana serangan nekat disasarkan ke atas sekumpulan peguam yang berhimpun di hospital bagi menziarahi jenazah ketua peguam yang ditembak mati terdahulu hari tersebut. Serangan nekat terbabit adalah yang terburuk pada tahun ini. Ketua Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata PBB bersedia untuk berunding dengan mana-mana pihak yang sudi untuk menyelaraskan bantuan kemanusiaan bagi membantu rakyat yang terkandas di Aleppo, tetapi perlu bertanggungjawab terhadap penghantaran bantuan itu. Ketua Kemanusiaan PBB Stephen O'Brien membuat ulasan itu semasa sidang akhbar dalam tindak balasnya terhadap cadangan Rusia mengenai penyelarasan usaha PBB dalam penghantaran bekalan bantuan kemanusiaan ke bandar Aleppo, Syria. Tuan O'Brien berkata PBB membuka cadangan tersebut tetapi penyelarasan perlu dilakukan secara betul. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia berkata gencatan senjata selama 3 jam akan dilaksanakan setiap hari di Aleppo, Syria mulai hari ini bagi membenarkan konvoi bantuan memasuki bandar itu dengan selamat. Semasa berucap pada sidang akhbar, Lieutenant General Sergei Rotskoy, seorang pegawai turus tentera di Kementerian Pertahanan Rusia berkata gencatan senjata itu akan bermula dari pukul 10 pagi hingga 1 petang waktu setempat. Tuan Rotskoy juga berkata kira-kira 7,000 kumpulan militan Jabhat Fatah Asyam telah berkumpul di barat daya Aleppo sejak minggu lalu. Mereka juga mempunyai kereta kebal, kenderaan tempur infanteri dan artileri. Beberapa serangan udara menyasarkan bandar Idlib barat laut Syria mengorbankan kira-kira 20 orang. Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria juga melaporkan puluhan orang cedera akibat serangan udara terbabit yang menyasarkan bandar dan wilayahnya. Salah sebuah kawasan yang terjejas ialah sebuah pasar yang terletak di tengah bandar. Kepulan asap tebal dan kebakaran melanda kawasan terbabit dan merosakkan kedai-kedai berdekatan. Perang saudara di Syria telah tercetus sejak tahun 2011 menyebabkan campur tangan dari kuasa-kuasa serantau dan global, sekaligus mencetuskan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan mendorong golongan belia dari seluruh dunia menyertai IS. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita terbangsa selanjutnya selepas ini. Kerajaan dalam buangan Yaman menyalahkan pemisah Houthi dan bekas Presiden Ali Abdullah Saleh melemahkan proses damai di Yaman. Naib Perdana Menteri Kerajaan dalam buangan Abdul Malik Al-Meklah
McLaughlin semasa sidang media di Riyadh, Arab Saudi berkata kerajaan dalam buangan mengutuk pemisah Houthi dan bekas Presiden Saleh atas tindakan sebelah pihak mereka membentuk sebuah jawatan kuasa politik. Beliau menyuruh penduduk Yaman memboikot jawatan kuasa tersebut dan menyokong kerajaan untuk mengiktiraf semula parlimen yang dibubarkan oleh pemisah Houthi. Pemisah Houthi dan bekas Presiden Saleh pada 28 Julai lalu mengumumkan mereka mencapai perjanjian untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa politik untuk menyelia hal ehwal politik, ekonomi, ketenteraan dan keselamatan di Yaman. Bagaimanapun, jawatan kuasa tersebut masih belum diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Pasukan tentera Libya yang berusaha mengusir kumpulan IS dari Sirte dan menakluki sebuah dewan persidangan yang besar di tengah bandar itu berjaya menawan sebuah pangkalan iaitu tempat kumpulan militan tersebut pernah mengadakan mesyuarat. Setelah berjaya menawan pusat persidangan Ouagadougou, hospital dan bangunan-bangunan universiti yang merupakan tanda kemarahan yang terbesar yang dibuat oleh pasukan tentera Libya dalam masa berminggu-minggu. Sementara 10 hari lalu, Amerika Syarikat melancarkan serangan udara di Sirte untuk melambatkan lagi gerakan kumpulan IS. Seorang jurucakap bagi pejabat media pasukan tentera berkata mereka berjaya menguasai sepenuhnya Dewan Kompleks Ouagadougou. Manakala pasukan tentera yang disokong kerajaan berkata mereka juga marah ke bangunan yang terletak di bandar di barat bandar Sirte yang digunakan oleh penyerang hendap IS. Sekurang-kurangnya 16 pejuang dari pasukan tentera sokongan kerajaan terkorban dan 11 yang lain cedera. Ketua Hak Asasi Manusia meminta Habsyah membenarkan pemerhatian terbangsa memasuki rantau yang bergolak yang mana para penduduk dan pembangkang berkata 90 penunjuk perasaan ditembak mati oleh pasukan keselamatan pada hujung minggu lalu. Zaid Ra'ad Al-Hussein, Suruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia menjelaskan dakwaan penggunaan kekerasan secara berlebihan di Oromia dan Amhara perlu disiasat dan pejabatnya sedang mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa Habsyah. Kekacauan meletus di Oromia beberapa bulan sehingga awal tahun ini berhubung rancangan memperuntukkan kawasan ladang di sekeliling ibu negeri bagi pembangunan. Pada hujung minggu lalu, para penunjuk perasaan melaungkan slogan anti kerajaan dan mengibarkan bendera pembangkang. Beberapa orang menuntut bagi pembebasan tokoh politik pembangkang yang dipenjara. Di Addis Ababa, ratusan penunjuk perasaan bertempur dengan polis selepas bantahan seluruh negara yang menyatakan apa yang dipanggil sebagai pembahagian yang tidak adil terhadap kekayaan negara. Pihak berkuasa anti dadah Peru memusnahkan 4 buah makmal dadah yang tersembunyi di dalam hutan. Operasi tersebut diadakan di sepanjang rantau wilayah Ayacucho. Semasa operasi dijalankan, unit anti dadah merampas 136 kilo dadah kokain dan memusnahkan 9 telaga yang digunakan untuk menyimpan daun koka yang digunakan untuk memproses dadah. Menurut pihak berkuasa, dadah yang dibuat itu hendak dihantar ke Brazil dan Bolivia. Sebuah kereta api pengangkutan terbabas dari landasan di Falmouth, Kentucky, kira-kira 61 km selatan Cincinnati, Ohio. Menurut laporan media, dalam kemalangan itu sebanyak 22 dari 135 gerabak kereta api tersebut terbabas. Sebuah gerabak yang terbabas membawa asid sulfurik dan memaksa pihak berkuasa mengarahkan penduduk berdekatan berpindah ke tempat selamat. Para pelajar dari sekolah rendah berdekatan juga dipindahkan ke sekolah tinggi. Pegawai berkuasa berkata, semua jalan berdekatan kemalangan ditutup semasa pasukan bomba dan perkhidmatan kecemasan menyiasat serpihan kereta api. Puncak kemalangan masih dalam siasatan.
Para pekerja melancarkan operasi mencari dan menyelamat mangsa di timur negeri Puebla, Meksiko yang dilanda tanah runtuh disebabkan oleh hujan lebat berikutan ribut tropika Earl yang mengorbankan 36 orang dalam kejadian hujung minggu lalu. Sekurang-kurangnya 12 orang juga maut di negeri jiran Veracruz dengan korban jiwa meningkat kepada 48 orang selepas tanah runtuh menimbusi rumah-rumah. Tapak paling teruk dekat Bandar Ho Chi Minh di kawasan pergunungan Sierra Norte di Puebla yang mana keseluruhan bukit runtuh menimbusi perkampungan berdekatan. Pesawat tanpa juruterbang drone digunakan dalam usaha mencari mangsa. Menurut para penyelamat, bandar terpencil antara paling terjejas, kebanyakan mangsa yang hilang terdiri dari kanak-kanak. Teruskan bersama Berita Dunia selepas ini. Mahkamah British sedang mencari ubat baru dari rembesan binatang pembunuh di dunia. Penggunaan berlebihan dalam antibiotik menimbulkan apa yang dipanggil sebagai superbugs, jangkitan yang kebal terhadap ubat-ubat bagi membunuhnya. Sejak tahun 1990-an, para pakar memberi amaran superbugs sedang muncul tetapi tidak ramai pembuat ubat-ubatan berusaha menghasilkan ubat yang dapat menentang superbugs tersebut. Venomtech yang berpangkalan di selatan timur England percaya bantuan mungkin dijumpai dalam bisa laba-laba, kala jengking dan ular yang sering membawa maut kepada manusia. Lebih banyak perisian dan kelengkapan tentera digunakan untuk menandakan penutupan pertandingan Avia Darts yang berlangsung semasa sukan tentera antarabangsa di Rusia. Sebelum persembahan bermula, pemerintah tentera udara Rusia, Kolonel Jenderal Viktor Bondarev menyampaikan ucapan penutup dan menganugerahkan 3 kru terbaik semasa acara Avia Darts. Sukan Avia Darts adalah latihan serangan udara ke atas sasaran di darat dengan menggunakan beberapa jet pejuang, jet pengebom dan pesawat perang. Bendera kebangsaan dan bendera tentera udara diterbangkan oleh 5 buah pesawat helikopter M8 untuk memberi penghormatan kepada negara-negara peserta. Sementara itu, helikopter KA-52 menarik perhatian peserta dan penonton dengan beberapa aksi dari serangan udara ke darat. Korea Utara membuka sebuah pameran teknologi di Pyongyang hari ini dengan memberi tumpuan terhadap tenaga solar dan cara-cara untuk menjimatkan tenaga. Agensi berita rasmi Korea KNCA melaporkan pameran yang dianjurkan oleh jawatankuasa Pusat Persekutuan Sains dan Teknologi Awam Korea memaparkan produk bencana kuasa melalui tenaga semula jadi termasuk tenaga angin dan solar. Rakaman video oleh KCNA yang tidak dapat disahkan oleh Reuters menunjukkan para pengunjung menyaksikan Dewan Pameran Kompleks di SciTech. Antara yang mengambil bahagian dalam pameran tersebut termasuk University Kim Il-sung, Akademi Sains Negara, University Kim Check of Technology dan syarikat-syarikat solar heater. Pameran tenaga tersebut berlangsung selama 2 hari yang bermula hari ini dan berakhir esok. Sebelum mengakhiri berita renungan petikan maksud hadis baginda Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Babaweh dan Al-Baihaqi. Berhati-hatilah dalam berhutang. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri, yakni kehinaan di siang hari. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.